Hai guys, kita lanjut lagi dengan manual buruh satu lagi yang kemarin pernah saya bahas, yaitu dari tiga alter. Pada kemarin hari kita udah bahas bahwa mengenai cold drip. Nah sekarang ada bahasa mengenai cold brew. Jadi untuk cold brew sebenarnya kita cukup mengeluarkan saringannya ini aja. Saringan ada dua nih, ini yang paling bawah, ini yang tadi di antara kop yang paling atas ini adalah antara dua kopi. Jadi ada pada waktu kita menggunakan cold drip, kita letakkan saringan yang paling atas ini di atas kopi. Ini kemarin. Terima kasih atas pertanyaannya yang diajukan oleh teman kita tadi. Oke, kita akan melakukan cold brew. Jadi alat saringan ini kita keluarkan. Jadi kita mulai cold brew-nya aja. Oke, kita buka pelan-pelan seperti ini. Cold brew-nya. Lalu kita lekatkan lagi. Oke, dia akan dripper. Oke, sorry. Kita buka. Nah, dia menetes seperti ini. Kalau kita kencang seperti ini. Bila air kopi mengalir dari atas tadi. Jadi kalau punya ini hanya ini aja, kita letak dalam kulkas. Kalau tekonya ini tidak perlu. Tapi ini kunci yang kuat. Oke. Jadi itulah, wih smell nice. Karena di wine. Oke. Itu aja dari saya dan semoga Anda terhibur dan tos. Ini murah kok, 325 saya beli. Juga untuk cold brew, bisa untuk di kedai, atau maupun home brewer. Itu saya ini. Oke guys, itu dari saya. Terima kasih, bye. Jumpa lagi di video kami berikutnya. Bye.